Ya, inilah kondisi Pantai Cipujang pasca gempa tsunami yang tadinya sekitar pesisir Pantai Cipujangnya cukup banyak warung, kemudian cukup banyak rumah penduduk, tapi kondisi sekarang benar-benar luruh lantak, yang ada hanya hamparan pasir dan puing-puing sisa-sisa hempasan tsunami. Kita ambil gambar tanggal 27 Januari 2019. Ini setelah kita mengadakan bantuan, penyerahan bantuan dari Pesisir Harapan. Ada dua lokasi. Lokasi pertama di mana tadi, Kak? Kak, lokasi pertama di mana? Kampung Pesisir. Lokasi pertama di Kampung Pesisir Desa Sidamukti dan yang kedua di Kecamatan Sumur. Alhamdulillah di Kampung Pesisir Desa Sidamukti ada sekitar 35 kakak yang memang luluh hantak tersapu habis oleh tsunami. Sedangkan di Kecamatan Sumur ada 45 yang habis tersapu oleh tsunami. Semoga bantuan yang kami kirimkan dari bantuan anak SD Islam Sekolah Harapan dan anak-anak yang akan menjadi pramuka teladan bisa menjadi contoh bagi teman-teman lainnya dan bisa menjadi amal baik. Amin ya rabbal alamin.